أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kita lanjutkan saudaraku poin yang ke-12 wa lam yakun fi asrihim muta'arifan wa jaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir wa ma lam yakun dan apa-apa yang ada apa-apa yang tidak maaf fi <tuh> asrihim Ya di, di 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 zaman mereka, di masa mereka. Apa yang dimaksud dengan di masa mereka? Itu di masa sahabat. Ya karena pembahasan kita masih berhubungan dengan poin yang ke-11. <coughs> karena poin 11 mengatakan apa-apa yang menjadi ijma' para sahabat itu hujah. Maka beliau berkata di sini, apa-apa yang tidak ada di zaman sahabat tidak dikenal di zaman sahabat dari perkara-perkara agama berupa ibadah dan yang lainnya wajah Abi dan ternyata baru ada setelah mereka ini baru ada setelah ya para sahabat rudak maka yang seperti ini tertolak balzujir bahkan harus diingkari ya. Beliau berkata <coughs> di sini, "Buat sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat dari perkara agama ini, itu perkara yang tidak benar. Kenapa? Alasannya pertama, para sahabat yang paling tahu tentang agama, mereka yang paling semangat kepada kebaikan, mereka yang paling mengetahui tentang makna-makna ayat Al-Quran dan hadis." Karena mereka yang paling tahu otomatis mereka yang ya apa namanya segala sesuatu yang mereka tidak lakukan itu menunjukkan bahwa itu bukan dari agama. Imam Malik bin Anas ya berkata, "Malam yakun dinan zama muhzamana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi falan yakuna al-yawma yang di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak termasuk agama maka hari ini pun tidak termasuk agama ya. Hudhaifah juga berkata sebagaimana pernah kita sebutkan sebelumnya Kullu ibadatin lam yata'abbadu biha ashabu rasulullah s.a.w. falata'abbaduha setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat jangan kalian lakukan lihat ya setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat maka jangan kalian apa lakukan ya mencakup cara-caranya juga makanya di zaman Ibnu Mas'ud ada beberapa orang yang berkumpul dan membuat halakoh dipimpin oleh satu orang kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah seratus kali maka beramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah 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 subhanallah, subhanallah. ucapkan alhamdulillah seratus kali maka mereka beramai-ramai mengucapkan alhamdulillah 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 maka ibnu mas'ud mendatangi mereka dan berkata wa yahkum ummat muhammadin innakum la'ala millatin ahda min millati muhammadin Am annakum Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki dari cara Nabi Muhammad atau kalian ini hendak membuka pintu kesesatan ini? Iya. Apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman, niat kami baik her. Tidak tidak ada keinginan kami kecuali kebaikan. Kami ingin berzikir. Apa kata Ibn Mas'ud? kam min muridin lil khair lan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak dapat kenapa? karena caranya yang tidak sesuai Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan cara apa? bikin lingkaran kemudian dipimpin oleh satu orang kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah seratus kali ramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah ternyata diingkari oleh Mas'ud dalam satu riwayat yang lain maksud berkata begini. Ya. Kata beliau, "Laqad jiitum bi bid'atin dzulma." Kalian ini sudah melakukan kebid'ahan, kata beliau. Haula ya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat masih hidup. Aniyatuhum lan tuksar. Bejana mereka belum pecah loh. Wa lan tabla. Pakaian mereka belum lusuh. Artinya para sahabat masih hidup Kenapa kalian tidak melihat para sahabat Tata cara beribadah mereka Kok tidak ada satupun sahabat yang melakukan Seperti yang kamu lakukan Kok kalian lakukan seperti itu Rupanya mereka apa Niat apa Alasan mereka apa Niat kami apa Baik Tapi apa kata mas oh, Niat yang baik aja nggak cukup Harus sesuai dengan apa tuntunan. Maka lihat di sini Ibnu Mas'ud berhujah dengan perbuatan para sahabat. Ini para sahabat aja yang nggak nggak ada yang mengamalkan begitu. Dan ini Ibnu Mas'ud ini Pak mengingkari mereka di hadapan Abu Musa al ashari dan Abu Musa diam, tidak mengingkari. Dan yang mengingkari bentuk seperti ini juga Umar bin Khattab. Iya, Khabbab bin Al-Arad juga mengingkari dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari tiga orang ini. Ya. Oleh karena itulah kalau ada orang yang zikir jamaah seperti itu Pak bentuknya ya. <tuh> Beralasan dengan hadis bahwasanya dalam hadis disebutkan Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis zikir. Kalau mereka menemukan majelis zikir mereka langsung mengelilinginya ketika telah selesai mereka kembali kepada Allah lalu Allah bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan atau para malaikat itu mereka bertasbih bertakbir bertahmid dan bertahlil tuh lihat berarti mereka apa Zikir berjamaah bareng bareng kita katakan pertama yang paling tahu untuk memahami hadis ini siapa para sahabat tapi ternyata tidak ada satu, satu sahabat yang mengamalkan seperti itu caranya. Yang kedua, apakah dalam hadis itu disebutkan bahwa majelis mereka itu dipimpin satu orang kemudian berpikir rame-rame? Enggak. Para malaikat hanya mengatakan mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ya, tidak, tidak menunjukkan mereka dipimpin satu orang kemudian rame-rame. Tidak. Hadis itu hanya mengatakan secara mutlak bahwa mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, la wakbar. Kalau misalnya mereka berkumpul masing-masing baca subhanallah, alhamdulillah, masuk nggak dalam hadis itu? Masuk. Iya. Nah yang diingkar oleh Mas'ud ini dipimpin. Kemudian dikira rame, rame, Ya, dengan satu suara. Maka dari itulah ikhutlah Islam, azan ya Allah. Ya perbuatan Ibnu Masud menjadi hujah. Bahkan sudah kita sebutkan perkataan Imam Syafi'i, ya bahwa pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya itu apa? Hujah kata Imam Syafi'i. Rahimahullah. Iya. Islam. Azani Allah wa <tuh> Oleh karena itu, oleh karena itulah saudaraku Ibnu Mas'ud berkata lagi. Dia kata beliau, "Alaikum bittariqi tariqi la in lazimtumuhu laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa la in khalaftumuhu yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida." Hendaknya kalian berpegang kepada jalan para sahabat. Ya. Yeah. Jika kalian memegang jalan tersebut maka kalian telah mendahului orang-orang. Dan jika kalian menyelisih jalan tersebut ya, kalian telah sesat dengan sesat-sesatnya. Ya. Nah, ini akal Islam, maka kewajiban kita dalam agama ini, Pak, kembalikan semuanya pemahamannya kepada siapa? Para sahabat yang paling utama, Pak semua pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat sudah pasti sesat siapapun dia iya karena sudah kita ketahui bersama dari awal bahwa generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya siapa? sahabat dalam umat Islam ini yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya hanya generasi sahabat pak dan mereka generasi yang paling banyak ilmunya secara mutlak sudah maka dari itulah ikhwata Islam kita jadikan parameter nih <tuh> ya, sahabat ini sebagai apa parameter dalam memahami Al-Quran dan hadis ya karena di zaman sekarang ini banyak sekali pemahaman-pemahaman Pak tidak setiap orang bawa hadis pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman sahabat belum tentu ada orang comot ayat, ada orang tafsirin ayat, ada orang tafsirin hadis. Tapi kalau ternyata penafsirannya tidak sesuai dengan apa yang, pernah yang merupakan pemahaman para sahabat, lah kita tolak. Gitu. Ya. Yeah. Kemudian kita masuk ke poin 13. Fafil akhdi bil ijma'i. Fa'lam sa'adatan kama fi syudzudil qawli naw'un minal khatar fa fil bil ijma dan dalam mengambil ijma fa'lam fa maka ketahuilah sa'adah itu kebahagiaan ya artinya kalau kamu pegang ijma ulama itu kebahagiaan buat kamu sebagaimana dalam pendapat yang nyeleneh sendiri itu adalah bahaya. Nih ya. Ketahuilah apa itu ijma, Pak. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama seluruh dunia. Jadi disebut ijma kalau yang bersepakat itu yang pertama Ulamanya, tapi apakah setiap ulamanya tidak? Kata para ulama, ya. hanya ahli ijtihadnya saja. Yang kedua, kesepakatan itu terjadi pada seluruh ulama. Kalau ada satu saja yang menyelisihi, maka itu tidak disebut dengan apa ijma. Yang ketiga, syaratnya dalam satu masa. Dalam satu apa? Masa Yang keempat syaratnya setelah Rasulullah meninggal Sebab kalau Rasulullah masih hidup ya percuma Yang kelima syaratnya apa Pak? Dipastikan bahwa memang ini sudah terjadi ijma Karena kan ada orang yang mengklaim ulama ijma Ternyata setelah kita kaji dalam kitab-kitab mereka nggak ada ijma Contoh misalnya Imam Nawawi mengatakan para ulama berijma bolehnya mengamalkan hadis doif dalam masalah ya, agama boleh mengamalkan hadis doif beliau mengatakan itu ijma tapi ternyata dibantah oleh para ulama setelahnya ya seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya kok oh, nggak ada ijma dalam masalah itu Justru ikhtilaf ulama Kuat sekali Masalah apakah boleh mengamalkan Hadis do'if atau tidak Maka bagaimana Akan dikatakan ini ijma Sementara perselisihan masih ada Berapa banyak pak Ulama-ulama yang mengklaim Adanya ijma ternyata setelah Diperiksa apa Tidak ada ijma ya. Saudara-saudaraku sekalian Ikhtilaf islam azaniya Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ijma yang sangat memungkinkan itu adalah ijma-nya sahabat. Kenapa? Karena ulama-ulama mereka terhitung dan masa mereka pun juga ya kaum muslimin di saat itu nggak sebanyak setelahnya, Pak. Adapun setelahnya Islam sudah apa? sangat luas ulama sudah sangat banyak untuk mengatakan ijma berarti harus survei setiap ulama harus datengin gitu kan bagaimana pendapat dia sulit sekali oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa untuk zaman-zaman terakhir setelah sahabat tabiin tabiun tabiin untuk memastikan ijma sulit sekali makanya masyhur perkataan Imam Ahmad bin Hambal Manidda al ijma Siapa yang mengaku-ngaku ijma, sungguh ia telah berdusta. Maksudnya di zaman beliau itu sulit sekali untuk dipastikan apa ijma, karena konsekuensinya harus survei semua ulamanya harus datengin pak di seluruh dunia, sulit sekali. Ya. Yeah. Nah ini akal Islam azan ya Allah ya. <tuh> Makanya kata Ibn Taimiyah, ijma yang sangat Mudah untuk kita ketahui, itu ijma'nya siapa? Para sahabat, karena ulama-ulama mereka terbatas, ucapan-ucapan ya, mereka sudah tertulis dalam kitab-kitab, sehingga sangat mudah untuk kita telusuri perkataan mereka satu wa satu. Ya. Kemudian, ijma' dari sisi kekuatannya ada dua tingkatan ya ijma dari sisi kekuatannya ada dua tingkatan <tuh> tingkatan yang pertama disebut dengan ijma qat'i tingkatan yang pertama disebut apa ijma yang qat'i apa itu qat'i pasti yaitu ijma yang memang sudah dipastikan secara penelitian memang memang itu sudah terjadi apa ijma Ya, kothi pasti sudah. Dan ijma yang kothi ini rata-rata terjadi di zaman sahabat. Ada pun di zaman setelahnya sangat sulit, Pak. Ini yang pertama. Yang pertama namanya ijma apa? Kothi. Ini yang paling kuat nih, Pak. Yang kedua yang disebut dengan ijma zonni Ijma apa? Zonny, apa itu ijma? Zonny, yaitu ijma yang masih ada diduga dengan kuat bahwa ini terjadi ijma. Kalau yang pertama tadi sudah dipastikan ijma, kalau yang kedua tadi apa? Masih dugaan, masih dugaan kuat ini terjadi apa? Ijma, maka... Ijma yang kedua ini lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan ijma yang pertama tadi. Ya. Biasanya, kalau para ulama terdahulu, ketika mengatakan ijma itu bersifat zonni, mereka berkata begini: La fihi khilafan. "Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini." So, biasanya, itu ijma yang sifatnya apa, zonni? Ya. Maka dari itulah Islam azan ya wa Yang jadi permasalahan <tuh> ijma' yang bersifat dhanni ini yang masih diduga ini kalau ternyata bertabrakan dengan zohir dalil. Kemarin kita sudah bahas apa? Nas dan zohir, ya kan? Kita sudah bahas itu. Kalau ijma' yang sifatnya dhanni bertabrakan dengan apa? zohir sebuah dalil mana yang lebih didahulukan Ya Syekhul Islam mengatakan zohir suatu dalil lebih didahulukan daripada ijma yang bersifat apa dhoni sebuah contoh para ulama berbeda pendapat tentang hukum berudhiyah kurban Ya, Kurban ini hukumnya wajib atau apa? Sunnah Jumhur mengatakan kor, Hukum kurban itu hukumnya sunnah Dalil yang paling kuat mereka adalah Bahwa perbuatan sebagian sahabat Yang mereka sengaja tidak berkorban Karena khawatir dianggap itu hukumnya apa? Wajib Seperti perbuatan Abu Bakroh Ya, uh, sebagian sahabat juga ada yang melakukan itu, ya. Dengan niat supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Apa kata mereka? Dan tidak diketahui adanya penyelesaian dari sahabat yang lainnya. Karena tidak diketahui adanya penyelesaian dari sahabat yang lainnya, maka ini dianggap sebagai ijma sukuti. Ijma. Berarti ada kemungkinan ini ijma para sahabat. Tapi masih dugaan, Pak. Sebagian ulama berpendapat udhiyah itu hukumnya wajib berdasarkan zohir ayat dan hadis. Adapun zohir ayat yaitu firman Allah fasalli li wanhar dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. <tuh> yang dimaksud dengan sembelih di sini Idul Kurban, salat di sini salat Idul Adha kata mereka. Yang kedua hadis ya, man wajada sa'atan falam musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi tidak berkurban, jangan sekali-kali dia mendekati apa? musala kami. Ya Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain. Kata mereka, zohir-zohir hadis ini lebih kuat dibandingkan apa? Klaim ijma tadi. Karena itu ijma yang sifatnya apa? Doni. Maka zohir hadis lebih dahulukan daripada ijma yang bersifat apa? Zoni. Makanya Syekhul Islam Taimiyah merojihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya uthiyah itu wajib atas orang yang mampu. Sedangkan jumhur mengatakan Udhiyah itu hukumnya sunnah mu'akkadah Nah ini saudara-saudaraku sekalian Ikhwatul Islam azan Allah Jadi pahami baik-baik pak Ijma itu apa sih? Kesepakatan ulama seluruh dunia Kalau seluruh ulama Indonesia bersepakat Ini ijma bukan pak? Bukan Seluruh ulama Cilongsi bersepakat Hah? Ijma bukan? Bukan jadi sebut ijma kapan? Kalau itu seluruh dunia, cuma untuk memastikan untuk seluruh dunia ini kan susah pak, harus survei satu-satu. Ya. Nah kalau misalnya sudah terjadi ijma di zaman sahabat tabiin, tabiut tabiin, kemudian setelah itu ada orang yang berpendapat berbeda dengan mereka, maka pendapat yang menyelesaikan ijma ini yang harus dibuang dan dipastikan itu salah. Sebagaimana sudah saya pernah berikan contohnya apa? Masalah musik di zaman sahabat semua sahabat sepakat musik haram. Di zaman tabiin semua tabiin sepakat musik haram. Kemudian datang Ibnu Hazm mengatakan musik apa? Halal. Makanya para ulama membantai Ibnu Hazm, Nuqayyim, Ibn Ibnu Oh banyak sekali. Iya. Yeah. Ibnu Rajab mengatakan ya bahwa pendapat Ibnu Hazm ini syad aneh nyelneh. ya kenapa karena bertabrakan dengan ijma sebelumnya dan yang menyatakan ijma itu banyak loh pak dari kalangan ulama Imam Al qurtubi mengatakan itu ijma musik itu haram Al Bagawi mengatakan musik itu haram dengan ijma ulama Ibnu Hajar Al Haytami sampai-sampai mengatakan apa Siapa yang mengklaim bahwa ada berpelesisian ulama dalam masalah hukum musik Sungguh ini orang bodoh dan mengikuti hawa nafsu Sampai begitu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan Dan beliau termasuk ulama madhab syafi'iyah Ibnu Kathir mengatakan adanya ijma' Ibnu Rajab mengatakan adanya ijma' Banyak lagi ulama yang lainnya Eh di zaman sekarang ada orang yang mengklaim khilaf Siapa ente? Ulama terdahulu mengatakan ijma. Ya. Nah itulah saudara-saudaraku sekalian. Maka pendapat yang nyeleneh ini kata beliau berbahaya. Jangan diikuti, Pak. Ya. Allahu adam cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh.